Saksikanlah sahabatku, jiwa ragaku menderu, seluruh nafasku berpacu, mendengar engkau berpilu. Kumandang adzan terdengar, bangkitkan jiwa yang tegar, suara jihad menggema tanpa gentar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Kumandang adzan terdengar, bangkitkan jiwa yang tegar, suara jihad menggema tanpa gentar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Du 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 Kumandang adzan terdengar, bangkit tunas-tunas mekar, suara jihad merdeka terus terdengar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Jazakallahu khairan atas kesediaannya. Ya, silakan teman-teman untuk bersikap normal kembali, ya, biasa lagi. Ya, oke. Selanjutnya untuk menambah keberkahan kita, mari kita dengarkan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh saudara Mustafa. Kepadanya dipersilakan. Silakan. Ada suara? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا atas tilawahnya ya, semoga yang membaca dan mendengarkan menambah rahmat dan keberkahan pada acara ini insyaallah. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Saya Priyana Balkis, insya Allah akan memandu acara sampai jam 9 ke depan ya, insya Allah. Apa kabar nih teman-teman? Udah 2 pekan ya, nggak kumpul di kelas ini. Ya, sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kak Nurul keren. Baik. Alhamdulillah, setelah 2 pekan kita libur ya. Gimana nih, ahadnya apakah ada yang kurang, teman-teman? Apakah ada yang kurang? Misalkan biasanya nih di ahad itu ada pelajaran yang bisa ditambahin gitu ya. Ada materi-materi keren yang kita bisa lihat, kita bisa ambil pelajaran darinya gitu. Ternyata 2 pekan libur gitu. Ada yang hilang nggak nih? Atau malah jangan-jangan seneng gitu ya. Jangan ya, hati-hati. Insya Allah, semoga dengan libur 2 pekannya kemarin ya, kita bisa dapat ilmunya itu dari tempat lain.
ya, bisa dari IG, dari Twitter mungkin, dari YouTube, atau bahkan dari TikTok ya, kalau misalkan teman-teman suka main TikTok, okay, bisa, boleh dapat pelajaran dari situ ya, atau bisa jadi ya dari lingkungan tempat kita berada ya, entah temannya berbuat kebaikan, kita mengambil pelajaran dari sana, atau dari tetangganya berbuat kebaikan, kita bisa mengambil pelajaran dari sana, ya insya Allah pelajaran itu bisa dapat dari mana aja ya, okay? Ya, alhamdulillah teman-teman di sini kita udah pemateri kita udah ada di tengah-tengah kita ya, Kak Syaima ya, terus nama Kak Syaima ya, Kak Syaima Raihana Fuad ya, terus ada beliau tuh dari Gaza, masya Allah ya, beliau dari Gaza, dan ada penerjemahnya itu ada Kak Ifa Arida ya. Oke, nanti ya sebelum kita masuk ke materi ya. Batis mau nanya nih ke teman-teman ya, kan kelas Gen Zangki di yang batch pertama ini udah pertemuan terakhir ya. Nah, masya Allah ya, jadi nggak berasa banget kita udah di penghujung terakhir aja ya, udah pertemuan terakhir aja gitu ya. Setelah 12 Ahad kita sama-sama mengambil pelajaran dari para pemateri keren gitu ya. Jadi masya Allah berarti 12 pemateri udah ada di sini nih, keren banget ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman boleh dong ya dibuka videonya biar Bagus juga bisa lihat wajah-wajah cantik dan gantengnya teman-teman. Ya, oke. Okay. Ya, boleh dibuka videonya ya. Nah, terus juga Bagus mau tanya nih, kalau dari kemarin-kemarin ya, dari pekan-pekan sebelumnya, ahad-ahad sebelumnya, siapa sih pemateri yang menurut teman-teman tuh yang paling banget berkesan gitu? Ya pasti sih semuanya berkesan ya, tapi ada gak sih satu pemateri yang mungkin dari teman-teman tuh aku suka banget sih sama pemateri ini, materinya ngena banget sama aku. Oke, yuk coba silakan on mic-nya siapa yang mau ya nge-review, ya mau ngasih kesan, oh iya ini pemateri ini keren banget, aku bisa dapat pelajaran begini, ini, dan seterusnya. Ya silakan teman-teman on mic-nya, atau mau langsung bagi tunjuk, boleh aja sih. Yuk, siapa nih? Langsung cung gitu ya, aku gitu, boleh banget dong. Ya siapa? Tahu mau ditunjuk aja? Tunjuk aja kali ya? Oke, satu akhwat, satu ikhwan. Oke, ya satu akhwat, satu ikhwan. Saya pengen tahu nih reviewnya ya, dari 12 materi yang keren itu, siapa sih satu aja yang paling ngena? Atau salah dua juga boleh ya, salah dua, salah tiga, oke boleh banget ya. Berarti mau coba dari akhwatnya dulu. Dari Kak Laila Sabrina. Ya coba Kak Laila, boleh dong review-nya nih pemateri-pematerinya gitu. Ya mungkin dari Kak Ifa justru malah bangkitin, oh iya ya, aku lupa nih materi ini, ternyata dia keren banget ya, gitu dan seterusnya lah. Ya, coba ya Kak Ifa, mohon dibuka on mic-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Triana yang sudah menunjuk. Kalau aku sih selama mengikuti kelas Gen Zangki 12 kali sesi pertemuan ya, sebenarnya semuanya sangat berkesan dari materi awal sampai dengan materi akhir ini, karena menurutku semuanya itu bisa menambah wawasan dan menemukan sesuatu hal yang nggak ditemukan di tempat lain, mungkin ditemukan di kelas Gen Zangki. Tapi yang paling berkesan itu adalah ketika kelas Sheikh Toyun, terus kelasnya Kak Edgar. Itu sih yang paling berkesan seperti itu, Kak. Karena menurutku adalah, karena aku ini ya,
suka banget terkait dengan sejarah. Nah, maka ketika kita mempelajari sesuatu hal yang kita sukai, itu pasti interest-nya tuh sangat tinggi gitu. Nah, maka yang menurutku adalah kedua pemateri itu sih yang membuat yang paling menarik gitu. Gitu, Kak. Mungkin materi terakhir ini juga lebih menarik lagi. Ya, Masya Allah ya. Ada nggak sih kutipan-kutipan gitu loh dari apa namanya dari materi yang mungkin kakak suka gitu loh. Kutipan quotes-nya gitu. Kutipan quotes-nya apa ya? Coba aku ini dulu. Aku nggak terlalu ingat juga sih. Kalau misalnya Sheikh Toyun itu berkata bahwa kalau misalnya apa namanya kemerdekaan Palestina itu tidak sampai di tangan kita, maka insya Allah ketika kita mewariskannya ke generasi selanjutnya itu bisa dan generasi selanjutnya setelah kita yang memerdekakan Palestina, maka usaha kita hari ini tidak sia-sia seperti itu. Jadi jangan berhenti untuk mengupayakan dan bersuara untuk kemerdekaan Palestina. Kalau misalnya untuk Edgar sendiri itu ada beberapa yang aku kutip ya. Kalau Mas Edgar tuh banyak sih. Banyak, Mbak. Ini tuh aja. Aku jadi bingung. Ya, jazakum khairan ya, Kak Laila. Masya Allah. Oke, apa nih ya ditembak terus. Iya, enggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Mungkin karena tadinya pengen nunjuk Ikhwan ya satu ya, tapi karena menurut Ronden kita harus ada ini ya, ada pemutaran video. Jadi kita lihat video dulu ya, kita lihat video sama-sama, kita saksikan. Nah, setelah video insyaallah kita akan langsung masuk ke materi. Silakan. Ketika Palestina. Ketika Palestina dan kita terasa jauh. Ketika Palestina dan kita terasa jauh dan telah dijauhkan oleh sejarah dan masa lalu. Ratusan meter terowongan menggerusi akar Masjidil Aqsa. Ketika Palestina lukanya menganga dan bernanah, ratusan anak setiap tahun berada di balik jeruji penjajah. Ketika Palestina, puluhan wanita setiap tahun terpisah dari para walinya, tersungkur dan disungkurkan tanpa kehormatan di bawah sepatu bot tentara penjajah bencana. Dan tak jarang pun terluka. Ketika Palestina akut sepi barat dijajah, dinistakan, tembok apartheid 710 km 553 pos militer. Jangan lupa berita duka Isra Jabis, Muhammad Ad-Durrah, Isra Khuzaimah, Osama Soboh, Raza Najjar, dan ribuan mereka bertahan demi keagungan Al-Aqsa. Ketika Palestina terbakar, Gaza 2000 kali diserang dalam hitungan hari,
248 warga kembali ke pelukan ilahi sembari merintih. Luka 67 anak, 48 perempuan, masih saja ada yang terkelat. Dasar tidak punya nyali. Ketika Palestina, ribuan rumah dihancurkan. Al-Quds, Bita, Lifta, Silwan, Senjara, Yafa, ribuan jiwa bernaung dalam gua. Target pembinasaan Hafrada. Apakah kita manusia masih memiliki rasa? Ketika Palestina, ribuan yatim, ribuan janda menganga terluka, banjir air mata, tiada tangan menyapa, hati beku tak terasa. Hei, apakah kita masih manusia? Ketika Palestina dikuasa tanah, laut, air, udara, kita tetap berpesta. Kita tertawa menikmati indahnya surga Indonesia. Apakah tidak ada hati yang turut merasa? Ketika Palestina muncul di berita sosial media, dibawa oleh para ternama, lalu kita terbuka mata, alhamdulillah jiwa kita mulai terbuka. Ketika Palestina menanti dari ribuan kilometer, ketika Palestina membara, dan itu sudah lama. Duka telah menganga dan kian bernanah. Langit Palestina membara. Air Palestina tak lagi mempesona. Udaranya bercampur mesiu dan gas air mata. Listriknya hanya 2-4 jam menyala. Bisakah kita merasa? Masihkah kita manusia? Ketika Palestina dipesankan dalam kitab mulia dan sabda sang baginda, lalu apakah kita hanya sekedar membaca? Puisi ini saya persembahkan untuk para komunitas, dan pada hari ini saya persembahkan khusus dengan berbagai tambahan, berbagai update untuk khusus untuk pila keempat komunitas Quran Peduli Palestina. Saya sebagai CEO dari Adara Live International merasakan cinta yang luar biasa dari sahabat Adara, dari komunitas, dari para donatur, dan cinta akan membuat kita melakukan segala-galanya. Cinta akan mampu membuat kita berkorban. Cinta akan membuat kita bangun tengah malam dan mendoakan Baitul Maqdis. Cinta akan membuat kita berjam-jam memegang kitab suci Al-Quran. Karena para murabithoh berkata, Al-Quran adalah amunisi ribat kami. Al-Quran adalah amunisi ribat kami. Cinta akan membuat kita mengumpulkan segenap daya, menyisihkan semua tenaga,
cinta. Ketika cinta itu bersatu di dalam cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Baitul Maqdis, maka kita akan mendapatkan dua keberkahan. Komunitas Quran Peduli Palestina, selamat milad yang keempat. Masya Allah ya, itulah tadi cuplikan dari video yang kemarin sempat kita tayangin live pas apa namanya tuh Milad KCPP ya. Mungkin teman-teman di sini pasti ngeliat ya, pasti nonton ya, itu kita ulang lagi untuk menambah gairah kita, menambah semangat kita untuk terus memikirkan Palestina, Palestina, Palestina. Kalau kita sudah cinta dengan Palestina, ya apapun akan kita lakukan untuk Palestina, Insya Allah. Oke, baik. Ya kita akan langsung masuk ke materi ya, materi yang akan disampaikan oleh Kak Syaima, Kak Syaima Rahayna Fuad. Ya oke, okay. Mungkin kita, sebelum masuk Kak Syaima untuk memberi materi, kita mau kenalan lebih dekat dulu ya. Ya saya akan itu untuk membacakan, saya akan bacakan CV-nya. Ya, boleh diperlihatkan CV dari Kak Syaima. Nama Syaima Raihana Fuad, ya umurnya masih 18 tahun, Masya Allah, ya, masih belia. Tinggalnya di Gaza, kuliahnya di Universitas Islam Gaza, jurusan Engineering atau Teknik. Hafal 30 juz, Masya Allah. Hobinya berpuisi dan berpidato, ya keren banget ya. Oke, ya oke. Sekilas dari biodata beliau, ya mungkin langsung aja kita dengarkan materi dari Kak Syaima yang akan langsung diterjemahkan oleh Kak Ipa Agida. Ya, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Triana. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas Gen Zanki semuanya ya. Ya insya Allah pada malam hari ini kita sudah datang bersama kita Kak Syaima ya. Jadi mohon maaf ada sedikit koreksi dari kesalahan dari panitia. Jadi nama lengkapnya nanti mungkin kalau ada yang mau nulis notulensi atau apa gitu ya. Nama lengkapnya ternyata yang benar adalah Syaima Ahed Abul Ato gitu ya. Jadi Raihana Fuad itu panggilan dari uminya ternyata. Artinya penyejuk hatiku atau kayak kekasih hatiku. Jadi tadi mohon dikoreksi ya. Karena beliau merupakan putri ya dari Dr. Ahid Abul Ato dan juga Dr. Suhad. Tuh, dari pertama. Yang mungkin yang mengikuti Adar sudah sering melihat ya. Kalau dulu di SMA mungkin tinggal di Malaysia. Saat ini tinggalnya di Gaza karena harus melanjutkan jenjang perkuliahan. Baik, langsung saja ya. Kita panggilkan. Assalamualaikum ya Ukhti Syaima. Anti ma'ana ya Ukhti? Nah. Alhamdulillah. Kaifa haluki Ukhti? Alhamdulillah ana bi khair. Nah. Naam, alhamdulillah nahnu bi khair. Naam, la nutilu kira kalam mungkin antruki ma'ana basyara al-mukhadarah sama qaddama ukti Nurul. Naam. Naam, insyaallah. Tafadhali ya ukti, naam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syaima Ahed Abul Ato kama arafat 'anna al-ukht qabla qalil. أريد أن أحييكم شباب وشابات أندونيسيا وأخبركم بأني سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم، فهو شرف كبير ويعني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن يعني جعل في قلوب المسلمين أناسا لا يزالوا يهتمون بالقضية الفلسطينية، ويعني إن شاء الله التحرير قريب وكلنا إن شاء الله نصلي في المسجد الأقصى وفي باحاته قريبا بإذن الله، فجزاكم الله خيرا ونفع بكم إن شاء الله. Baik, jadi Ibu Syaima sangat senang ya bertemu dengan
teman-teman di sini semuanya. Yang tadi juga sudah saya jelaskan bahwa namanya ada sedikit kesalahan, yaitu Syaima Ahid Abul Asok ya. Dan insya Allah pada malam hari ini, Syaima akan berbicara mengenai masa depan Palestina. Ya. إن شاء الله اليوم سنتحدث عن موضوع الشباب يعني كلنا هنا أتوقع في سن الشباب ومقبلين أو كنا مقبلين عليه إن شاء الله فنتحدث عن الشباب سواء كانوا في فلسطين أو خارج فلسطين والشباب بشكل عام هم دائما محور التغيير في المجتمع وهم وبلا شك دائما من ينصرون الأمة وينصرون القضية أيا كانت فهم دائما لديهم القوة ولديهم الدافع للتحرير والقدرة على ذلك ونحن نعلم بأن مكانتهم كبيرة جدا حتى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الشباب كثيرا ودائما يقدمهم عندما تحتاجهم الأمة لأي طارئ فمثالا على ذلك هو معركة تبوك عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب قدمهم وهم شباب لريادة الحرب وقدم ولا ننسى أسامة بن زيد الذي بلغ من عمر 18 عاما لقيادة أول معركة بين الرومان والمسلمين وذلك يدل على أهمية الشباب وقدرتهم وقوتهم وقدرة تغييرهم. Pada malam hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai pemuda ya, pemuda dan insya Allah kita semua merupakan pemuda atau yang mungkin tidak jauh ya dari usia pemuda. Dan pemuda dimanapun dia berada, sama saja di Palestina ataupun di luar Palestina, merupakan tonggak sebuah umat atau yang membangun peradaban umat gitu. Dan posisinya sangat penting dan memiliki peran sangat penting ya, seperti kita juga lihat di sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lampau, banyak sekali peran dari para pemuda ini yang telah membawa ya umat menuju kemenangan ya, contohnya yaitu pada Perang Tabuk, yaitu ada Zaid bin Thabit yang masuk pemuda gitu ya, yang memimpin perang juga, juga ada Usamah yang memimpin peperangan di antara Romawi dan Muslimin ya pada zamannya pada saat itu. وعندما نتحدث عن الشباب نحن كشباب مسلمين علينا مسؤولية كبيرة ليست على باقي الشباب غير المسلمين فنحن على الحق نحن على دين الحق ونحن من علينا أن ننصر هذا الدين ونرفع رايته مهما كان والشباب في فلسطين تحديدا يحملون مسؤولية أكبر من أي مسؤولية يحملها أي شاب خارج فلسطين فهم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا في أرض الرباط وليحملوا قضية من أهم القضايا في لأمتنا الإسلامية وهي قضية فلسطين فلذلك على الشباب في فلسطين مسؤولية كبيرة يجب عليهم أن يدافعوا عن القضية الفلسطينية وينشروها ويبقوا معها ثابتين إلى التحرير بإذن الله. Baik, dan kita sebagai para pemuda memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ya, tanggung jawab ini bukan hanya sebatas tanggung jawab yang ada di sekitar kita gitu ya, tapi tanggung jawab yaitu menegakkan agama kita yaitu agama Islam karena semua pemuda harus ikut andil ya dalam menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru. Dan terkhusus bagi pemuda Palestina ya, pemuda Palestina memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi, yaitu mereka harus menjaga ya, menjaga Palestina, harus meninggikan permasalahan Palestina atau menyebarkan permasalahan Palestina ini ke penjuru dunia gitu, bahwa ini adalah permasalahan yang paling penting gitu kan. Dan mereka tidak boleh lari gitu ya, tidak boleh lari dari permasalahan ini, harus terus berjuang agar sampai Palestina merdeka. ومع هذه المسؤولية الكبيرة التي يحملها الشباب في كل أنحاء العالم وليس فقط الشباب المسلمون يعني الشباب دائما يواجهون يعني كثير منهم يقع في تشاؤم من المستقبل ويفقد الأمل بالتقدم بسبب المعاناة والصعوبات التي يواجهها الشباب دائما كتحقيق الدراسة الإكمال في الجامعات ومثلا هناك الكثير من الناس الذين يريدون أن يسافروا ويدرسوا في الخارج يريدون أن يفعلوا كثير من الأشياء ولكن هنالك صعوبات
وفي فلسطين هذه الصعوبات وتحديدا في قطاع غزة هذه الصعوبات مضاعفة أضعافا كثيرة مقارنة عن الصعوبات التي يعاني منها الشباب في الخارج. ففي فلسطين الشاب يعني أول صعوبة يواجهها هي إكمال تعليمه. وفي فلسطين هنالك في غزة تحديدا هنالك يعني الكثير من الطلاب في الجامعات لا تستطيع أن تستوعب كل ذلك العدد من الطلاب، فكثير منهم يصعب عليهم إكمال تعليمهم. Baik. Dan di samping tanggung jawab yang begitu besar ini gitu ya, maka dari itu banyak mungkin di antara kita para pemuda atau mungkin lebih khususnya di sini adalah pemuda Palestina itu merasa pesimis ya, atau mungkin bahasa yang kita gaul kita mungkin apa maksudnya yang insecure terhadap masa depan gitu kan, banyak kesulitan, banyak selain tanggung jawab besar berkali kesulitan yang dihadapi pemuda Palestina berkali-kali lipat. Mereka harus sekolah juga, harus sering melakukan safar pergi ke sana pergi situ, entah untuk sekolah atau untuk mungkin yang kita lihat juga di tepi barat itu banyak penghancuran rumah, mereka harus pindah-pindah. Selain sekolah yang begitu sulit, mereka harus menanggung beban yang tadi telah disebutkan sebelumnya, menanggung beban harus tetap berjuang memperjuangkan Palestina. Maka dari itu perjuangan dan beban yang dialami oleh pemuda Palestina ini berkali-kali lipat dibanding pemuda-pemuda di tempat lainnya. Dan kita temukan juga di Gaza dan di daerah Palestina lainnya banyak pemuda yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Mereka berharap gitu kan dengan sekolah ini, dengan ilmu yang mereka dapatkan dapat menuntaskan permasalahan umat. Akan tetapi dengan kondisi yang ada gitu, banyak juga yang akhirnya tidak bisa terpaksa ya, tidak bisa melanjutkan sekolah atau mungkin terhenti di tengah-tengah. Baik, selanjutnya. وليست تلك الصعوبة الوحيدة حتى وبعد إكمال تعليمهم. يعني كلنا نبحث عن العمل، ولكن في قطاع غزة يعاني الكثير من الخريجين إلى قلة الوظائف وشحتها في قطاع غزة، وحتى من قدروا على تحقيق الوظيفة منهم لا يأخذون إلا نصف رواتبهم شهرياً، يعني 50% أو نتحدث عن 30% شهرياً منهم، فيضطر كثير منهم إلى الوقوع في مشكلة الدين والتي ترهقهم، يعني لا يستطيع كل منهم أن يطعم عائلته وأفراد عائلته، يعني وليس ذلك هو الشيء الوحيد، فكثير من الشباب يبحث عن الزواج ويعني يريد أن يفتح منزلا، يشتري سيارة، وكل هذا من الأشياء الصعبة جدا. نحن نتحدث عن هذا من الصعوبات البسيطة، ولكن منها أيضا صعوبة العلاج وشحة الأدوات والتقنيات الطبية في قطاع غزة. وحتى وإن يعني قدر أحدهم أو توفر له أن يسافر إلى الخارج، فتلك يعني تجربة صعبة مريرة، ويعني في قطاع غزة السفر صعب جدا، فيتطلب منك أن تحجز للسفر قبل 3 أشهر على الأقل، بينما بالخارج يعني كل ما تحتاج إلى عمله هو فقط حجز تذكرة للسفر والفيزا إن كثر الأمر، ولكن في قطاع غزة تبقى 3 أشهر تعمل إجراءات لتسافر خارج قطاع غزة، وقد ترفض هذه الإجراءات، وقد يعني يرفض طلبك للخروج من قطاع غزة. فيعني كثير من الناس يفقدون الأمل تماما من الخروج أو من إكمال التعليم أو العلاج أو أي من ذلك. عفواً ما التي لها مدة 3 أشهر ما ذلك؟ قلتيهن فان 3 أشهر ماذا يعني؟ نعم، هم 3 أشهر كي يعني ينتهوا من إجراءات السفر قبل أن يسافروا، وقد يسمحون لهم بالسفر أو لا يسمحون لهم. يعني يريدون أن يحصلوا على تصريح للخروج من غزة. Baik, jadi selain tadi kita sudah mendengarkan tentang kesulitan menuntut ilmu gitu ya, di Gaza juga mengalami yang namanya kesulitan mencari pekerjaan gitu ya. Di sana sulit sekali mencari uang atau mencari pekerjaan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan ketika sudah sekolah pun masih sulit gitu ya mencari lawan-lawan yang ada, karena
mungkin ya kondisi dilarang keluar itu sangat mempengaruhi. Dan juga pendapatannya terus turun gitu ya, hingga 50% setiap bulan. Juga banyak para pemuda yang mengalami tercekik utang di mana-mana. Bahkan mereka ketika mau menikah atau sekedar ingin membeli mobil atau motor atau rumah gitu, mereka sangat kesulitan gitu. Dan walaupun ini adalah mungkin ada yang bilang pelek gitu, cuma nggak bisa beli mobil, tapi ini sangat berdampak kepada kehidupan-kehidupan selanjutnya, termasuk ketika ingin berkarya atau berkembang gitu kan, atau ingin menjalani kehidupan selanjutnya. Dan salah satu juga yang dirasakan Syaima gitu ya, sangat sulit adalah ketika ingin keluar dari Gaza gitu. Ketika ingin keluar dari Gaza saja harus 3 bulan sebelumnya mengajukan perizinan gitu. Maka akan diperiksa apakah boleh keluar atau tidak gitu. Setelah 3 bulan diperiksa baru nanti akan keluar perizinan keluar dari Gaza gitu. Sedangkan yang kita tahu bahwa perjalanan keluar ini sangat penting ya, untuk entah untuk membeli buku gitu kan, atau untuk mencari hal-hal kebutuhan pokok lainnya. Baik, tafadhali. نسمع بكل هذه الصعوبات وكل هذه التحديات التي يواجهها الشباب في فلسطين. نحن ماذا يعني يخطر على بالنا إلا أنهم في قمة التشاؤم وقمة اليأس وفقدان الأمل للإكمال يعني تحقيق أحلامهم. ولكن بحمد الله يعني هنالك سر لمقاومة كل هذه التحديات وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان هو سر التفاؤل وهو سر الأمل. فعندما تثق بأن الله سبحانه وتعالى يأجرك على كل صبر تصبره أمام هذه الصعوبات وأمام هذه التحديات، أنت تقوى أمام هذه التحديات وتحاول أن تهزمها وتصنع حلولاً لتواجهها وتقاومها وتكون ثابتا في أصعب المواقف. فيعني الحمد لله هنا في قطاع غزة منبع الإيمان هو المساجد والمدارس والجامعات، تجد هنالك دعاة في كل مكان يقوون إيمان الناس ويصبرونهم ويثبتونهم أمام كل هذه التحديات التي يواجهونها. Baik. Maka dari tadi kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan, ini membuat para pemuda Gaza seperti kehilangan impian atau kehilangan cita-cita. Mereka mungkin memiliki cita-cita ini itu gitu, tapi sangat sulit gitu ya menggapainya. Tapi ada rahasia di balik itu semua gitu. Dengan kehilangan atau kesulitan yang mereka hadapi, mereka mempunyai kunci gitu, rahasia untuk menghadapi itu, yaitu dengan iman gitu. Dengan iman kepada Allah, ya insya Allah para pemuda dapat melawan rasa pesimis itu semua, melawan rasa kehilangan impian itu gitu ya. Dan alhamdulillah di Gaza ya, terkhusus pusat keimanan atau mungkin sumber cas gitu ya, cas keimanan bagi mereka adalah masjid-masjid dan sekolahan-sekolahan, sehingga mereka merasa mampu untuk melawan dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Subhanallah, yani عندما يزيد الإيمان في قطاع غزة نحن نعلم بأنه كلما صبرنا كلما جزانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك أجرا كثيرا. فالعائلات التي تفقد مثلا من الشباب الذين يفقدون أهلهم ويفقدون من كان منهم متزوج يفقد أبناءه وزوجته ويعني يودعهم، وذلك يعني ما يصبرنا على ذلك بأننا نعلم أنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، وبأننا سنقابلهم إن شاء الله في الجنة، وبأنهم في أقصى النعيم وفي الجنات يتمتعون هنالك. ونحن أيضا يعني عندما نصبر وعندما نحتسب أجرنا عند الله سبحانه وتعالى، هذه الصعوبات تصبح قليلة. وأنا يعني أخبركم، يعني أنا كنت قبل 8 سنوات خرجت من غزة إلى ماليزيا ورجعت قريبا يعني إلى غزة. فعندما نسمع بكل هذه المعاناة التي يعانيها أهل غزة في البداية، قد يعني نحس برهبة في قلوبنا ونحس بأنه يعني لن أستطيع الصبر على هذه المشقة. ولكن سبحان الله، هي كما سماها الله الأرض المباركة،
وقال في كتابه الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فيعني هي سكينة ينزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب الناس في قطاع غزة، ويعني يشعرون بصبر شديد على كل المواقف، ويحاولون أن يتفاءلوا بعد كل حرب، بعد كل معاناة، وبعد كل مشقة. فأنا الآن في قطاع غزة، يعني شعور جدا جميل، لا أريد أن أفارق هذه الأرض، لأنها فعلا هي الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها، وبإذن الله يكون تحريرها قريب بإذن. Saya mengatakan bahwa setiap kita merasa sabar gitu ya, terhadap musibah-musibah yang kita lakukan, gitu, kita akan merasa tenang gitu. Sebagai contohnya mungkin di Gaza banyak sekali orang-orang yang kehilangan keluarganya atau teman dekatnya, tapi mereka selalu pikir ini hanyalah kehidupan sementara gitu. Kita akan insya Allah ya, kita akan bertemu mereka kembali di surga nanti. Kemudian Kaima juga bercerita bahwa dia dulu sempat tinggal di Gaza itu mungkin dari lahir sampai umur 8 tahun. Setelah 8 tahun dia melakukan safar ke Malaysia. Mungkin teman-teman yang mengikuti Saima tahu ya bahwa SMP SMA-nya itu di Malaysia gitu. Dan sempat berpikir bahwa bisa enggak ya gitu kalau aku balik lagi ke Gaza gitu. Bisa enggak ya aku menghadapi kesulitan-kesulitan yang kayak enggak ada listrik, enggak ada air, enggak ada sinyal. Terus pokoknya ya kayak gitulah yang teman-teman sempat lihat kan, banyak juga kehilangan keluarga, bisa enggak gitu. Tapi akhirnya kemudian Saima meneguhkan diri gitu, maksudnya bahwa Palestina ini bumi yang diberkahi gitu. Palestina ini memang bumi yang memang benar-benar sudah dijanjikan oleh Allah gitu kan. Akhirnya, dan dia ternyata aku bisa sabar gitu. Akhirnya ketika pindah ke Gaza, setelah yakin dengan keimanan yang sudah ditanamkan, akhirnya dia bilang ternyata aku bisa ya gitu ya. Terus akhirnya dia merasa tenang gitu berada di Gaza meskipun dengan segala kondisi buruk yang dialami gitu ya. Dan dia juga berkata gitu ya, aku tidak ingin meninggalkan bumi, saya tidak ingin meninggalkan tanah Gaza ini. Amtafadali. يعني أنا أقول لكم أنا لم ألمس أي مكان، يعني أنا سافرت إلى أكثر من دولة قبل ذلك مع أمي وأبي، يعني فعلا يعني هنا وجدت شعورا لم أجده في أي مكان آخر، وهي السكينة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى هنا على أهل فلسطين. فهم يعني صابرون محتسبون على كل هذه البلوى وكل هذه المصائب التي تصيبهم. فنحن رأينا في الحرب الأخيرة كانت حربا مفزعة لهم جميعا، وفي تلك الفترة كانت هي فترة امتحانات نهائية للطلاب، يعني من الشباب الذين كانوا يذهبون إلى الجامعات والمدارس، كانت فترة عصيبة عليهم، كانت حربا استمرت لمدة 8 أيام، وكان القصف فيها عشوائيا، فكانت أكثر حرب مخيفة مروا بها. ولكن رغم ذلك بعد الحرب تلك قدموا امتحاناتهم، وبحمد الله كانت علاماتهم جدا مرتفعة، يعني بحمد الله نحن رأينا نسبا مرتفعة لكل الطلاب بالامتياز والتفوق في دراسة رغم هذه الصعوبة التي مروا بها. يعني أنا عندما كنت خارج فلسطين كنت مثلا أحيانا أقول يعني لا أريد أن أدرس، أنا أشعر بالتعب، لا أريد، يعني كما يفعل كل الطلاب، يعني لا نريد، لا أحد منا يحب أن يبقى تحت الضغط المستمر ويقدم الامتحانات والدراسة وكل ذلك. ولكن عندما تخيلت يعني شعور أهلي في فلسطين كانوا ممن يقدمون امتحانات الثانوية العامة تحت كل هذا الضغط وتحت كل هذا الخوف والرعب والفزع، ولكنهم بعد ذلك تمكنوا من أن يعيدوا أنفسهم إلى الدراسة والاجتهاد وإلى الصبر والمثابرة، وأعادوا الأمل من جديد رغم كل هذه الصعوبة. Baik, kita juga belum lupa ya dengan kejadian mungkin yang kemarin pada saat Ramadan, di mana sekitar 11 hari berturut-turut ya Gaza dibombardir gitu ya, dituruni rudal gitu. Dan di sana mungkin terjadi sempat kekosongan atau berhenti gitu sekolah-sekolah di sana gitu. Nah, tapi yang membedakan saya sempat berpikir gitu ya, ya bagaimana gitu nasib
anak-anak di sana ketika ada bom gitu mereka tidak bisa melanjutkan sekolah gitu. Tapi ternyata justru sebaliknya gitu yang saya merasakan. Mungkin ketika dia pernah ke Malaysia, tadi sempat diceritakan juga dia nggak pernah pergi kemana-mana ya, kecuali ke Gaza dan Malaysia. Ketika di Malaysia, kadang kalau misalkan pulang sekolah capek dikit, ya aku males belajar, istirahat dulu bentar, atau nggak mungkin yang biasa kita rasakan juga ya, kayak bentar dulu lah gitu. Tapi ternyata beda gitu ketika dia memikirkan apa yang terjadi di Gaza gitu. Kayak, oh iya teman-temanku di sana aja berjuang gitu. Mereka setelah berjuang ternyata langsung, jadi setelah 11 hari pemboman itu langsung belajar lagi gitu kan. Mereka aja bisa belajar sungguh-sungguh dengan kondisi yang sesulit itu. Masa kita yang jelas-jelas fasilitasnya enak gitu ya, dan yang jelas-jelas bisa belajar dengan tenang aja masih tidak berjuang gitu, tidak, ya mungkin tidak serius dalam menuntut ilmu gitu. Dan ya itu akhirnya mereka, maksudnya anak-anak di Gaza dan Palestina, pemuda juga ya, meskipun di tengah kesulitan mereka tetap terus-terus belajar, terus berjuang dan sebagainya. Alhamdulillah. ونحن يعني نعلم بأن كان ذلك صعبا عليهم أن يعيدوا التفاؤل والأمل، يعيدوا العزيمة، يعيدوا الصبر والتحدي لكل ما يواجههم. ونحن يعني عندما نقول نحن أهل فلسطين ليسوا إلا بشرا مثلنا، ونحن ما صبروا إلا لأنهم واجهوا هذه الصعوبات، ويجب علينا نحن أن نواجه كل ما أمامنا. يعني أنتم في أندونيسيا مثلا، شباب أندونيسيا يواجهون أيضا العديد من التحديات والعديد من الصعوبات التي يجب عليهم أن يقفوا أمامها. فيعني إن أردنا أن نلخص ما يجب على الشباب فعله، ما يجب عليهم أن يلتزموا به كي يكونوا عامل تغيير فعال ويكونوا قادرين على التغيير لأجل نصرة أمتهم ونصرة دينهم، نحن نقول بأنه أولا يجب علينا تنظيم علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. فهذه هي العلاقة الأهم في حياتنا، وهي العلاقة التي تنظم باقي علاقاتنا بباقي الخلائق وباقي المسؤوليات التي يعني نلتزم بها في حياتنا. فلذلك يجب علينا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتحسين علاقتنا به سبحانه. Ya, jadi saya mengatakan bahwa ketika kita terus sabar gitu ya, sabar menghadapi tantangan atau kesulitan-kesulitan yang Allah berikan, insya Allah kita akan terus berhasil gitu. Maksudnya kita akan selalu dikuatkan gitu, seperti yang dialami oleh keluarga-keluarga Palestina. Dan dia juga mengatakan mungkin para pemuda di Indonesia juga banyak yang mengalami banyak tantangan-tantangan di kehidupannya atau kesulitan-kesulitannya. Kesulitan-kesulitan yang mungkin berbeda ya dengan di Palestina. Dan para pemuda harus tetap berdiri, tetap menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia itu. Jangan lari, kita jangan mungkin menengok, kita tidak sanggup gitu, hadapi dengan kesabaran dan kesungguhan tersebut gitu. Sehingga pada suatu nanti ketika kita berhasil melewati tantangan-tantangan kesulitan gitu, kita akan ditolong Allah dan kita juga menolong agama Allah gitu, sehingga para pemuda bisa tadi melakukan mustaqbalin atau menolong agama Allah gitu ya. Dan tadi ya, akhirnya kita sebagai pemuda jangan sampai berhenti tadi menghadapi masalah yang ada dengan kesabaran dan keimanan. وثاني علاقة يجب علينا تنظيمها هي علاقتنا بأنفسنا. فلنفسك عليك حق، يجب عليك تأدية حق نفسك. وكيف تؤدي هذا الحق؟ هو بأن تكون إنسانا قويا أو مسلما قويا. قويا لا أعني قويا بالجسد فقط، ولكن قويا في كل جوانب حياتك. بأن عندما يعني تمسك زمام شيء أن تعطيه حقه وتمسكه بقوة. فعندما تمسك العلم أن تكون قويا في علمك وتعطيه كل حقه. وعندما يعني تمسك دينك أن تكون قويا في إمساكك لدينك. وعندما تهتم بعائلتك أن تكون قويا في ذلك الجانب. فالمسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف. فيجب علينا كمسلمين إن أردنا أن نغير، وكشباب بالتحديد، أن يكون كل تغيير
تغييرنا بقوة في كل جوانب حياتنا. Baik, dan kita harus senantiasa ya memperbaiki alaqah atau ikatan-ikatan kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Dan ikatan ini kita harus memegangnya gitu dengan begitu kokoh dan begitu kuat sehingga kita menjadi orang yang kuat gitu, seperti juga dalam hadis al-mu'minul qawiyyu habbu indahu. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih sayangnya Allah daripada mukmin yang lemah gitu. Jadi ketika kita memegang keluarga kita, istilahnya ingin menolong keluarga kita, maka kita tolong dengan sungguh-sungguh, kita pegang dengan kuat apa yang kita bisa, entah itu saudara, teman, atau mungkin diri kita sendiri gitu. Kita harus terus kuat menghadapinya. Al-quwwatu hiya fil itqan fi a'malina. فيجب علينا أن ندخل في أي مجال كنا فيه. فنحن كشباب كثير منا يسلك العديد من الطرق المختلفة، وهذا الشيء الجميل والرائع، يعني بأن تكون أمتنا الإسلامية فيها كل من كل الأصناف من الناس. ولذلك عندما يكون كل منا قوي فيما أمسكه في مجال عمله أو في مجال تخصصه دائما، يعني يكون هذا سر التغيير وسر يعني حمل قضايا الإسلام على تغييرها ونصرتها كقضية فلسطين على سبيل المثال. ومن العلاقات التي يجب علينا تنظيمها أيضا هي علاقتنا بالوطن من حيث الانتماء له والتضحية من أجله. فالوطن يعني عن غيره، عن سائر عن أي مكان غيره، هو دائما فيه شعور مختلف. فأنا فلسطين هي وطني، عندما رجعت شعرت بالحنين، شعرت بالانتماء إلى هذا المكان. وأندونيسيا هو وطنكم، فلذلك يجب علينا أن ننتمي إلى بلادنا وأن نضحي من أجلها ونضحي من أجل رفعتها وتحقيق النصرة لها. Dan salah satu kunci ya, kunci perubahan atau kemenangan muslimah adalah al-itqan fil amal ya, atau bersungguh-sungguh atau menuntaskan tiap pekerjaan yang kita miliki. Atau mungkin itu dari kata mungkin ya, dari yang mungkin itu bukan hanya hafalan tapi dalam pekerjaan juga gitu. Jadi ketika kita punya suatu bidang yang kita tekuni, kita fokus hingga menyelesaikan keseluruhan. Mungkin teman-teman ada yang fokusnya di mana ya, contohnya kalau ini tadi ada di teknik atau enggak di agama atau di apa, kita fokus dalamnya dan kita selesaikan, jangan setengah-setengah gitu. Dan menurut tema ini adalah sirut tagir atau rahasia kebangkitan umat gitu ya. Dan di setiap kita tadi bukan hanya punya ikatan terhadap keluarga atau teman-teman, tapi kita punya ikatan juga terhadap negara gitu ya. Jadi ketika kita merupakan bangsa dari suatu negara, kita harus rela gitu ya, berjuang atau berkorban apapun demi negaranya. Kita akan merasa tenang ketika, mungkin lebih tenang ketika berada di negara tersebut, negara kita sendiri. Mungkin seperti kalau Syaima orang Palestina, dia merasa selalu rindu dengan negaranya, selalu ingin mengorbankan apapun untuk kebaikan negaranya. Begitu pula kita Indonesia, kita harus juga berkorban apapun untuk Indonesia ini gitu ya. Jadi tadi pesan intinya kita harus fokus menyelesaikan apapun yang menjadi bidang kita dan fokus kita. وأجمل الانتماء يكون عندما لا ننتمي فقط للوطن ولكن ننتمي لأمة الإسلام. فالإسلام هو ديننا الذي يوحدنا، فعندما ننتمي لأمتنا نصبح كلنا يدا واحدة. فبوحدتنا نحن في أندونيسيا، في ماليزيا، في بلاد الشام أو في العراق أو في أي مكان، كلنا توحدنا كلمة واحدة وهي كلمة الإسلام. فنحن عندما ننتمي للأمة الإسلامية ننصر بعضنا بعضا ونقف مع قضايا الإسلام أيا كانت. فيعني كل قضايا الإسلام تصبح همنا جميعا. فنحن كمسلمين من القضايا التي ننصرها وأهم القضايا هي قضية فلسطين حاليا، فهي أوضح قضية على الحق، يتضح فيها الحق واضحا والباطل يتضح أيضا ظاهر، يعني هو ظاهر لكل العالم، سواء كانت قضية للأمة الإسلامية أو قضية إنسانية أو قضية عادلة، هي دائما على الحق. فلذلك نحن كأمة إسلامية يجب علينا التوحد لنصرة أمتنا وقضاياها. فكشباب نصبح عامل تغيير
بيد واحدة وكلمة واحدة إن شاء الله. Jadi selain kita harus tadi ya berkorban dan berjuang untuk negara, kita juga harus berjuang untuk agama kita, yaitu agama Islam. Jadi dimanapun kita berada, mungkin ada di Indonesia, Malaysia, atau negara manapun, kita merupakan umat yang satu, tangan yang satu, yang berada di satu kalimah, ya, satu kata, yaitu Islam, gitu ya. Dan salah satu permasalahan Islam yang mungkin sangat jelas di depan mata kita yaitu adalah permasalahan Palestina. Dan permasalahan Palestina ini merupakan permasalahan yang jelas gitu, jelas-jelas apa ya, jelas ini sebuah masalah dan yang dapat membedakan sebenarnya mana yang berada di pihak yang benar dan mana yang salah gitu. Walaupun sebenarnya permasalahan Palestina ada masalah kemanusiaan, ekonomi, dan politik lainnya, tapi ini juga jelas-jelas merupakan masalah agama gitu kan, apakah kita berada di pihak yang salah ataupun benar gitu. دعوني أقول يعني هذا هذه الكلمة قبل أن ننهي، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب الشاب الذي يفني طاعته، يفني حياته في طاعة الله. فنحن إن أردنا يعني أن نستخلص شيئا من كل كلامي هذا بأن نكون ممن فعلا من الشباب الذين يكسبون هذه الفرصة بإفناء حياتهم وشبابهم خصوصا هذه الفترة التي يعني يحب الإنسان فيها أن يستمتع مثلا، يعني يحب أن يقضي حياته ويستمتع بها ويفعل كثير من الأشياء، يعني هو كشاب تفتح له الحياة من أقطارها يعني. فلذلك الله سبحانه وتعالى يحب ذلك الشاب الذي يسخر كل طاقته من أجل طاعته. فنحن نريد أن نكون من هؤلاء الشباب الذين يعملون لأجل الإسلام والمسلمين، ويعملون لنصرة قضاياهم ولنصرة بلدهم ولنصرة دينهم ولتحقيق القوة والإتقان في أنفسهم وتحسين علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى. فبذلك نكون فعلا قد فزنا بالأجر العظيم، وأفنينا هذه الفترة الذهبية من حياتنا بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى، ونحتسبه أجرا يحسب لنا في الآخرة بإذن الله. فهذا نؤجر عليه كثيرا، فهي الفترة التي نقاوم فيها ما نشتهي ونفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك دعونا نكون كلنا يدا واحدة لأجل أن نغير، فإن اتحدنا وقتها سيكون التغيير بإذن الله، وأول التغيير الإتقان والتغيير في أنفسنا. Dan saya ingin mengingatkan bahwa Allah sebenarnya menyukai hambanya yang benar-benar memberikan dirinya seluruh kehidupannya untuk selalu taat kepada Allah. Dan inilah gitu ya, mungkin untuk para pemuda, inilah waktunya, waktu yang paling berharga untuk memberikan seluruh ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena pemuda merupakan, tadi yang sudah jelaskan sebelumnya juga ya, memiliki kekuatan yang lebih besar gitu daripada mungkin generasi lainnya. Dan waktu emas waktu dengan penuh kekuatan ini kita tidak boleh menyanyiakan dengan sesuatu hal yang lain kecuali dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mungkin nanti di akhirat nanti pahala-pahala yang Allah berikan untuk apa-apa yang kita lakukan di masa muda akan berkali-kali lipat. Karena tadi dijelaskan tadi bahwa para pemuda itu bisa melakukan banyak hal, lebih banyak karena kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Dan di akhir, ketika kita ingin melakukan dari perubahan untuk terus menjadi baik, untuk memperbaiki umat ini, kuncinya kalau saya ingat tadi ada dua yang memfokuskan. Yang pertama adalah al-itqan atau fokus, dan yang kedua adalah memperbaiki diri. Baik. Wa yani qabla an unhi ahbabtu an ukhbirukum bi anna ash-shabab fi Filastin wa ash-shabab fi Indonesia nahnu na'malu min Allah subhanahu wa ta'ala an yakunu هم الشباب الذين يصنعون التحرير لأرض الرباط، أرض فلسطين والمسجد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى. والتحرير قريب، وهو يعني شيء لا شك فيه، وعد من الله سبحانه وتعالى بالتحرير. ولكن نحن نختار بأن
إما نكون جزءاً من هذا التحرير وأن نكون من صناع هذا التحرير أو لا نشارك ولا يكتب لنا الأجر. فيعني نحن الشباب في فلسطين إن شاء الله وأهلنا في فلسطين هم في أول الصفوف ضد عدو الله ضد اليهود لتحرير المسجد الأقصى، وباقي الشباب هم من يدعمونهم، فهم أهلنا في فلسطين إنما يحاربون موقنين بأنكم يعني وسائر شباب المسلمين يساندونهم بكل طريقة ممكنة. فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن تساندون دينه وتقفون مع نصرة أمته بإذن الله، ويجعلكم من شباب التحرير، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا اللقاء وبارك فيكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ولا تنسوا أهل فلسطين والمسجد الأقصى من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, saya terjemahkan dari yang terakhir penutup bahwa saya berharap seluruh pemuda maupun pemuda Indonesia, Palestina dan seluruh pemuda dunia ini adalah pemuda-pemuda yang suatu saat nanti akan membebaskan Palestina. Karena pembebasan Palestina ini insya Allah dekat gitu, dan suatu ketetapan yang sudah Allah janjikan hingga kita belum tahu waktunya kapan dan siapa pemuda yang akan membebaskan ini. Dan para pemuda Palestina adalah baris pertama ya, jika ada barisan pemuda pembebasan, baris pertamanya adalah para pemuda Palestina. Dan insya Allah pemuda-pemuda di belahan negara lainnya merupakan barisan-barisan di barisan kedua dan mendukung Palestina gitu, dan berharap bahwa seluruh pemuda di dunia akan saling tolong-menolong membantu sehingga terwujudnya pembebasan Palestina ini. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian tadi ya terakhir ya. Kita harus selalu tolong-menolong, bekerja sama sehingga suatu saat nanti Palestina benar-benar merdeka. Jazakumullah khairan. Mungkin saya kembalikan kepada MC ya untuk tanya jawab ya. Nam, ba'dah ada as-su'al wal jawab. Sana ma as-su'al minal hadirin. Ya, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan oleh Kak Syarifah. Jazakumullah khairan, Kak. Dan penerjemahnya masya Allah, ya alhamdulillah kita jelas sekali ya yang diterjemahkan, diartikan oleh Kak Ipa. Jadi kita oh ya, paham banget nih apa yang disampaikan oleh Kak Syaima ya, masya Allah. Oke, saya mau tanya sedikit nih Kak Syaima, Afwan, mungkin nggak sih nanti ada kesempatan untuk ke Indonesia ya? Kan sebelumnya udah pernah sekolah di Malaysia ya. Apakah Kak Syaima ada keinginan untuk ke Indonesia mungkin? Kak Ipa boleh minta tolong? Mungkin pertanyaannya bisa dikumpulkan. Oh ya, ini pertanyaan pribadi sih ya. Oh okay. Ini misalnya ada yang kan mau ke Indonesia gitu ya, Kak Syaima. Okay. Ya, udah pernah sekali kalau udah pernah ya. Udah saat Syaima nak soal hal zerti Indonesia, min qabl. نعم، أتيت إلى إندونيسيا من قبل. أتيت وذهبت إلى عدة مدارس والتقيت بهم، ويعني إلى الآن لدي صديقات في إندونيسيا أتواصل معهم على الدوام، يعني الحمد لله، وجدا سعدت في زيارتي، يعني كان استقبال جدا رائع، والفتيات في المدارس التي ذهبت إليها يعني كنا جدا يحب يعني يسندنا القضية الفلسطينية، وأنا متأكدة أن يعني ربما منهم قد يتابعون هذه المحاضرة. ويعني جزاهم الله خيرا على استقبالهم، كان جميلا جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيد الكرة وأعود إلى إندونيسيا أتعرف على يعني بنات أكثر إن شاء الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. آمين يا رب. Ya udah, jadi sebelumnya udah pernah satu kali ke Indonesia dan dia sangat senang gitu waktu itu ketemu beberapa ahwat-ahwat Indonesia. Dan menurut Caima, awat-awat Indonesia ini benar-benar semangat berjuang, semangat belajar, dan dia pengen sekali lagi kapan-kapan gitu kalau ada waktu emang bakal pengen banget ke Indonesia lagi ketemu lebih banyak lagi gitu ya pemudi-pemudi Indonesia. Masya Allah, yang sulit tunggu ya Kak Syaima ya. Baik teman-teman, yang mau nanya langsung nih sama Kak Syaima boleh banget ya.
apa namanya, mau nanya-nanya seputar Palestina mungkin atau bagaimana kondisinya. Ya silakan teman-teman, dua pertanyaan pertama kali ya. Ya silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Diberi kesempatan dua penanya. Ya, dari Al Usman Mega Mendung ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tes, ada suara? Ya, jelas. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau tanya, tadi sempat disebutkan kesabaran itu kekuatan ketika kita menghadapi ujian-ujian, tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan lainnya. Cuman kita kadang kurang memahami atau kurang merasakan kesabaran itu gimana rasanya. Jadi mungkin karena pengisi pernah merasakan langsung gimana kesulitan-kesulitan yang sebenarnya yang mempertaruhkan nyawa, itu bisa menyebutkan gimana kesabaran-kesabaran itu kita merasakannya ketika menghadapi kesulitan tersebut. Sekian, assalamualaikum. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu nih, Kak? Mungkin karena belum ada yang bertanya lagi, langsung saya terjemahkan saja ya, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Baik. Ada lagi. Ya, Syaima, as-su'al min, tadi pertanyaan dari siapa namanya? Dari siapa, Kak? Ahmad Hidayat Al-Faus. Oh, ya. As-su'al min Ahmad Hidayat, yang min Ma'had Al-Usmani fi Megamendung, ya. Kayak as-su'al an kaifiyatis sober fi muwajahati mungkin at-tahadiyat awis su'ubat li'anna hu lam tuwajih as-su'ubat au lam ta'rif kaifa nam kaifa as-sabr al-sahih nam يعني على الصبر يعني في تحديات مثلا كيفيات الصبر ممكن كما مررتي قبلها او كما شعرتي من قبل يعني صبر اهل فلسطين ولا صبر يعني صبر اهل فلسطين نعم صبر اهل فلسطين انا كما ذكرت من قبل يعني ان سر صبرهم كان ايمانهم بالله سبحانه وتعالى فالايمان يعني هو ما يوقد شمعه الامل والتفاؤل عند أهل فلسطين ونحن يعني كما نعلم هم بشر مثلنا وكثير منهم يعانون كثيرا كثير منهم يريدون حتى الخروج من قطاع غزة بسبب كثرة المعاناة ولكن سبحان الله عندما يخرجون كثير منهم يعني يعودون إلى قطاع غزة بسبب أنهم يفتقدون تلك السكينة التي كانوا يحسون بها وهي معجزة من الله سبحانه وتعالى فهي أرض مباركة أرض فلسطين أرض مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر يعني الإنسان لا يولد صابرا إنما يعني يصبر نفسه على التحديات التي تواجهه ويعني يتفاءل بالله سبحانه وتعالى بأن حياته في الدنيا ليست هي حياته بل إنما حياته في الآخرة وإنما هذه حياة دنيا فانية فهذا هو سر صبرهم بأنهم يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يعد لهم الكثير الكثير أكثر من ما يعني يجدونه في الدنيا في الآخرة فهم يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويعني الصبر والإيمان يقل وينقص ولكن كما قلت يعني هناك الكثير من مراكز الدعوة والتذكير في الجامعات والمدارس فيعني تبقي إيمان تذكرهم بالإيمان والجنة وبأن الدنيا هذه فانية والصبر عليها يثاب صاحبه بإذن الله. Ya, Masya Allah. Ya, tadi Syaima telah menjelaskan ya. Jadi sebenarnya tadi sudah sempat disebutkan mungkin sedikit ya, bahwa kunci dari kesabaran ini sebenarnya simple ya tadi, adalah iman ya, keimanan. Jadi iman di sini maksudnya adalah kita yakin bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas nanti oleh Allah di akhirat gitu. Bahwa sebenarnya dunia ini hanyalah dunia yang sementara gitu, dunia yang penuh kekosongan, dunia yang akan diperhitungkan atau dinilai gitu apakah kita benar-benar taat atau tidak gitu. Dan mereka selalu mengingat-ingat gitu kan dunia yang sebenarnya bukan dunia, kehidupan salah kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan dunia tapi kehidupan di akhirat gitu. Apakah kita benar-benar menjalankan perintah sesuai Allah yang Allah berikan atau tidak. Jadi ketika ada musibah kita selalu ingatnya adalah
ingat Allah dan ingat akhirat gitu. Ingat bahwa ini hanya sementara kayak gitu ya tadi yang dijelaskan oleh Syaima. Dan juga sabar, hanya sabar gitu mungkin tidak kurang kuat ya. Maka kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Mungkin ada teman kadang kita nggak sabar gitu. Ada temannya yang ikut menyabarkan. Jadi saling memberi nasihat untuk saling sabar gitu, saling menguatkan. Ya, ya itu silahkan ada yang bertanya ya. Mungkin cukup sekian tadi yang mungkin semoga terjawab ya. Jazakillah khair. Ya. Jelas ya, ya jawabannya ya. Oke. Ya, ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Laila Sabrina. Ya silakan Kak Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ukhtina Syaima wa Kaifa. Izin bertanya. Jadi saya khususnya pernah membaca sebuah novel yang diadaptasi dari kisah nyata. Ini terkait dengan Palestina. Jadi pada saat itu kisahnya adalah seorang pemuda yang dia, pemuda Palestina yang ingin menuntut ilmu tapi ke negara lain, ke Turki. Kalau tidak salah. Nah, di sebuah proses perjalanan dari Gaza menuju Turki tersebut harus melewati terowongan terlebih dahulu. Yang membuat saya penasaran dan ingin ditanyakan apakah memang betul prosesnya seperti itu ketika para pemuda Palestina yang mungkin ketika mengenyam pendidikan di Palestina tidak cukup karena banyak sekali fasilitas yang dihancurkan oleh tentara Israel, lalu mereka harus menuntut ilmu ke negeri lain gitu, seperti Turki, Malaysia, mungkin Indonesia juga ada. Nah, apakah betul proses perjalanannya seperti itu? Jikalau betul, apakah mungkin Ukhtina Syaima atau mungkin saudaranya pernah mengalami hal seperti itu? Mungkin boleh berbagi pengalamannya gitu. Wa soal min Ukhti Laila ya. Hiya al-Ukh Laila qara'at min qabl kisah mungkin min al-kitab kisah an syababi Palestine wa hum yadrusuna ila Turki ila Turkiya wa yusafiruna ila Turkiya lidirasah wa lazim alaihim an madah an yaburrah minal anfaq an yamurral an minal yamurral anfaq hatta yasila ila Turkiya. Wahal ha hadhil kisah sahihah wahal ya tak waqa'at waqa'a hal waqa'at min qabl ka hadhihi masalan labut an yamurral anfaq min ghairiha wa hal hadha sahih au masalan ladaiki usrah au shodiqah au zamilat mungkin taf'alu mislaha fi hadhil kisah. Nah. Mungkin fi zamanil madi wal an kaifa. Kaifa kanat dirasah. Memang taqdim bis shodiqah annaha انه شخص يعني تحصل معه هذه القصة انه يخرج من قطاع غزة عن طريق الأنفاق. نعم. هو يعني لا أتوقع أن القصة صحيحة، أنا لست متأكدة، لم أسمع بها من قبل، ولكن يعني الخروج من قطاع غزة عن طريق الأنفاق لا أتوقع، يعني هو هنالك أنفاق يعني بيننا وبين اليهود يعني إلى تلك الحدود، ولكن الخروج من قطاع غزة غالبا عن معابر يعني عن طريق معابر اليهود أو عن معبر رفح يعني في مصر، ولكن كما قلت لك الخروج من هنالك جدا جدا صعب، يعني عندما نريد أن نخرج من قطاع غزة نقوم بالحجز قبل ثلاث شهور حتى يطلع لنا التصريح، ولكن لا أتوقع أنهم يسمحون لنا بالخروج عن طريق الأنفاق أصلا، يعني لأن هناك العديد من الأسوار، فكما تعلمون غزة تحت الحصار الآن، فهناك العديد من الأسوار التي تمتد إلى داخل الأرض كثيرا، يعني فيصعب حفر الأنفاق إلى دولة بعيدة، ذلك يعني من شبه مستحيل، ولكن لا أعلم والله، لم أسمع بهذه القصة من قبل يعني، ولكن لا أتوقع أنها صحيحة، فإن شاء الله أن يسهل الله سبحانه وتعالى الأمر علينا ويهونه، يعني هناك كثير من الطلاب يذهبون يدرسون في الخارج وهكذا، ولكن لا يزال الأمور جدا صعب، يعني عندما يريد أن يرجع إلى غزة يشوف يعني يرى أهله وليرى أصدقائه وأحبائه، يعني التجربة جدا صعبة.
عند الدخول والخروج من قطاع غزة. Baik, ya, jadi tadi Kak Laila, kalau dari Kak Syaimaya sendiri belum pernah mendengar cerita tentang ini gitu ya, karena seperti yang kita ketahui Gaza ini sedang diblokade, jadi dikelilingi oleh dinding-dinding yang dindingnya itu, jadi mungkin kalau teman-teman melihat ke atas sebenarnya itu ke dalam juga sejauh sekitar totalnya ya, kalau yang saya baca di buku-buku itu dari bawah ke atas sekitar 12 km tinggi dari dalam bawah tanah sampai ke atas itu kan. Dan yang mungkin saya pernah dengar itu adalah ketika perbergian biasanya melewati jembatan atau perbatasan di Rafah gitu. Kalau lewat terowongan hingga saat ini belum pernah dengar gitu. Enggak tahu kalau emang ternyata ada atau enggak. Tapi kalau dilihat dari ceritanya sih mungkin agak enggak mungkin, karena nggak mungkin ada terowongan sejauh itu sampai ke Turki gitu, kayak agak mustahil gitu lah istilahnya ya, ada yang gali terowongan sampai Turki. Tapi kalau memang kesulitan para pelajar memang benar-benar adanya gitu, karena tadi yang seperti dijelaskan mereka hanya bisa melewati perbatasan-perbatasan yang dijaga, dan itu harus 3 bulan pemeriksaan, dia dari mana diperiksa tuh 3 bulan pemeriksaan, ketika ternyata nggak kenapa-napa baru boleh keluar gitu. Ya, mungkin sudah terjawab ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana, Kak Laila, jelas? Sudah cukup jelas jawabannya? Insya Allah jelas. Jazakallah khairan katiran, Ukhtina Syaima. Jazana wa iyakum, insya Allah. Barakallahu fikum, astagfirullah. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Masih bisa nih. Mau nanya kan, dok? Mungkin satu lagi ya, terakhir ya sebelum terakhir bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yandi Fitra Akbar dari Pesantren Al Utsmani Megamendung. Ingin bertanya, katakanlah tadi kan Anti sudah bilang ya, kalau misalnya Palestina itu walaupun dalam tekanan tetapi tetap mau belajar, tetap berjuang untuk belajar gitu. Bagaimana kami sebagai saudara muslimnya Palestina ingin membantu atau menyumbangkan pikiran serta support untuk Palestina gitu. Bagaimana caranya sedangkan kami dalam posisi yang jauh, lebih bisa ngebantu Palestina itu, menurut Anti dengan cara seperti apa gitu. Mungkin bisa dipahami Ustazah. Ya, baik. Min Ah Fitra ya. Nah, ya Syaima. Wa yas'al an kaif daur syabab mungkin kharija Palestine fi musan idatim qadiyati Palestine madal lazim an yaf'alun ma annahum ba'idun an Palestine hakaza. يعني كما تحدثت اولا, يعني اول شيء قد يمكن ان يفعله الشاب للتغيير والتغيير بنفسه, يعني فان تم تغيير النفس ويعني اصبحت مستعده للخدمه ولنصره الامه, عندها الله سبحانه وتعالى يسهل للانسان كل طرق الخدمه وكل طرق يعني الخدمه في سبيله سبحانه وتعالى. ولكن اولا نعمل على علاقاتنا التي تحدثت عنها بالله وبانفسنا وبما حولنا, وان نكون متقنين في كل ما نفعله. فيعني ان كان التغيير اولا يعني في كل شيء نستطيع أن نفعله حتى وإن كان قليلا, يعني تحدثوا وحتى لو بكلمة عن فلسطين,
نحن الآن نرى كثيرا كيف تنتشر قضية فلسطين في الحرب الأخيرة من الأشياء التي كانت جدا فعالة في نصرة القضية وإيقاف الحرب على غزة هي مواقع التواصل الاجتماعي، فكان لها دور فعال جدا عندما وصلت القضية الفلسطينية إلى العالم. وكثير منا قد يقول يعني هو منشور واحد أو كلمة واحدة قلناها قد لا تؤثر، ولكن هي فعلا تملك التأثير حتى وإن كانت بكلمة. نحن نستطيع أن نغير، ويعني نحن إن قلنا لمن حولنا عن القضية الفلسطينية وتحدثنا عنها، ذلك ربما مثلا نساعد في الحملات لأجل خدمة القضية الفلسطينية، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، منتجات الاحتلال، والدعوة إلى القضية وتعريف الناس بها كي تبقى حية، كي تبقى القضية حية في قلوب الناس ولا ينسوا من هو مع الحق ومن هو على الباطل. فهذا من أهم الأشياء التي تسند هذه القضية. وطبعا يعني نستطيع تحفيز الناس للتبرع من أجل القضية عندما نحدثهم عنها، ومن أهم الأشياء الدعاء لإخوتنا في فلسطين، الدعاء لهم، فالدعاء من أهم أسلحتنا نحن كمسلمين، دائما نساندهم حتى وإن لم نستطع بدعاء في يعني صلاتنا لأن ينصره الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر القريب بإذن الله وتفريج الكرب عن أهلنا. نعم، جزاك الله خيرا. يا baik. Ini soal terakhir ya mungkin ya. Tadi ditanyakan kan apa yang harus kita lakukan tadi kan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Palestina. Ya. Jadi secara ringkasnya tadi ya Syaimah sebenarnya sudah menjelaskan bahwa hal pertama yang harus kita lakukan gitu ya adalah tadi fokus memperbaiki diri sendiri, lingkungannya, kemudian negaranya, kemudian juga tadi mungkin juga sempat dijelaskan juga tentang kita harus memotivasi orang lain juga untuk berdonasi, membantu Palestina, dan juga selalu mendoakan di sholat kita. Kita mungkin teman-teman di sini mikirnya kita mungkin nggak misalkan nggak punya uang gimana atau nggak bisa kesana gimana gitu. Padahal menurut Syaimah ketika kita fokus dalam bidang kita masing-masing, ketika kita misalkan menjadi seorang muhafizah atau mungkin menjadi orang apa, kita benar-benar fokus taat kepada Allah mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Kemudian kita tidak melupakan, maksudnya jangan sampai juga ketika kita membantu Palestina, kita melupakan berbuat baik untuk teman terdekat kita sendiri, melupakan berjuang untuk negara sendiri, itu juga tidak bisa gitu kan. Maka dari itu semua harus sejalan, ketika kita benar-benar melaksanakan semua yang Allah perintahkan, kan sudah jelas dalam Al-Quran kayak harus ini. Insya Allah perubahan atau pembebasan Palestina ini akan semakin dekat gitu kan. Mungkin ya Masya Allah juga teman-teman Al-Usmani di sini semuanya insya Allah penghafal Al-Quran ya, ketika kita fokus, fokus membantu, fokus menjalani bidang apa gitu. Kalau contohnya kalau di Syaimah ini sebenarnya itu di kajian-kajian sebelumnya ya, beliau kan saat ini menempuh bidang teknik ya atau engineering karena dia ingin berkontribusi terhadap kesulitan listrik yang ada di Gaza, karena di Gaza ini saat ini mau rumah sakit, fasilitas umum sulit gitu. Dia ingin berkontribusi dan fokus di situ gitu kan. Selain menjadi penghafal Quran, dia fokus melakukan tekniknya itu. Maka teman-teman di sini harus punya impian atau kontribusi di bidang mana kita akan berguna untuk bangsa dan untuk dunia dan untuk Palestina insya Allah gitu. Dan mungkin yang terakhir, selain fokus menjalani peran kita masing-masing, tadi kita juga harus selalu memotivasi teman-teman untuk mengajak, ayo donasi-donasi. Jadi donasi itu bukan masalah besar atau mungkin berapa juta atau berapa apa, tapi adalah bentuk kita masih peduli, oh ini kita ada kepedulian gitu. Maka kita harus mengajak sebanyak-banyaknya teman kita untuk berdonasi gitu. Seberapapun itu donasinya gitu kan. Nah, mesti nominal yang besar, yang penting kita semua menunjukkan bahwa kita mendukung Palestina. Dan tadi yang terakhir, kita harus selalu mendoakan semuanya gitu. Jika ingin membantu Palestina, jangan lupakan selipan doa-doa, mungkin ada doa orang tua, ada juga doa untuk Palestina di setiap sholat kita, sholat lima waktu gitu, jangan sampai
kita melewatkan doa ini, gitu kan? Karena insya Allah Allah akan mengabulkan segala doa kita. Ya, mungkin cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Syaima, yang masya Allah menyentuh banget ya, dan juga jazakumullah khairan atas Kak Ifa ya, penerjemah kita, barakallahu Kak ya. Semoga alhamdulillah nih yang telah diterjemahkan itu benar-benar nyampe ya ke kita, sangat jelas alhamdulillah. Ya barakallahu fiikum, barakallahu lakum. Ya alhamdulillah teman-teman, mungkin di sini ya yang tadi sedikit saya ambil dari Kak Syaima, yaitu mereka itu benar-benar sulit ya, apa-apa kesulitan gitu ya, dalam mencari uang kesulitan gitu, pendapatannya turun terus menerus ya, dalam perbulannya itu turun beberapa persen, bahkan sampai 50% itu pendapatan mereka turun gitu. Mungkin kita ngelihatnya turun gitu doang gitu, cuma ya kalau misalkan itu di posisi kita gimana sih, kita misalkan dikasih uang sama orang tua misal dikasih uang 100.000, tapi bulan kedepannya kita dikasihnya 50.000, nah apakah itu mencukupi untuk kita? Nah itu yang dirasakan oleh bukan hanya sendiri ya, bukan hanya Kak Syaima aja, tapi seluruh masyarakat Gaza itu merasakan hal seperti itu ya, bukan hanya dalam keuangan, bukan hanya dalam pendapatan, dalam listrik, transportasi dan semacamnya itu kesulitan gitu. Nah bahkan mereka pemuda-pemuda itu juga sulit untuk meraih impian mereka sendiri gitu. Tapi dengan seperti itu ya, mereka nggak pernah yang namanya putus asa atau semacamnya, bahkan itu menjadi daya tarik mereka sendiri untuk terus menguatkan keimanan mereka ya, masya Allah. Jadi, kak maaf izin bertanya, Syaima udah boleh keluar belum? Udah. Oh iya, Afwan. Ya. Mau foto bersama dulu, Kak? Boleh? Iya, karena Syaima juga ada ujian ya. Oh iya, sebentar ya, kayaknya mau foto bersama dulu. Iya. Naam, Syaima, Afwan, mungkin kau bila antakhruj natakit aswar, na'khud aswaroh. Ya, oke. Okay. Syaimanya tadi udah keluar ya? Okay. Oh, udah, Afwan. Oh, masih. Masih? Oke, alhamdulillah. Ya, silakan teman-teman on kameranya ya, kita foto bersama oleh Kak Syaima dan Kak Ifa. Yuk. Tunjukkan senyum terbaiknya. Ya, ini juga hadir bersama kita ya, Dokter Ahid. Insyaallah. Mas Dahlan, nama Ustazah Hasanah Aidon, masyaallah. Insyaallah, Ustaz. Syaima, mungkin antaftah video qabla antahruj na'khud as-surah jamaah al-hadirin. Teman-teman dibuka kameranya, kita berikan senyum terbaik untuk malam ini. Oh ya, mungkin Syaima ini ya, kayaknya tadi sedang ada ujian gitu. Itu udah, Syaima. Ya, sudah siap, Ibu Admin? Oke, ya. Hitung ya. Oh, sudah ada. 1, 2. Berikutnya. 1, 2. Ya, jazakumullah khairan. Jazakillah khairan ya Ukhti Syaima. Mungkin halallah fi ikhtibariki ya. Jazakumullah khairan, insyaallah. Jazakumullah khairan. جزاكم الله خيرا أخوات على هذه المحاضرة الطيبة، أسأل الله أن ينفع بكم. سلامي لك يا شيماء. أمين. نعم، سلام لأهل غزة وأهل في ماليزيا ممكن. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، تفضل. Ya, okay, alhamdulillah. Kak Syaima sudah keluar ya. Jazakumullah khairan. Kak Ifa, makasih banyak ya, Kak ya. Oke, okay, ya. Setelah ini ada pengumuman nih dari Kak Listi. Nah, ini ada reward untuk teman-teman semua yang hebat-hebat. Ya, silakan Kak Listi dipersilahkan. Sudah disiapkan, Kak Listi? Iya. Yeah. Suara saya jelas sebelumnya?
Jelas, alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iva, Ustazah Hasanah, Masya Allah, dan juga terutama untuk pembicara kita tadi ya, Kakak Syaima, dan juga Masya Allah dihadiri juga oleh orang tua beliau ya, Masya Allah, oleh Syekh Ahednya, jadi merinding-merinding gimana gitu. Oke, okay, ya Masya Allah, semoga semakin semangat ya, walaupun ini pertemuan terakhir kita di batch 1, ini batch 1 lagi, di sesi 1 ya, tapi semoga semangat kita nggak cukup sampai di sini aja, terus kita charge terus dengan bisa nanti kita ketemu di lain waktu, atau bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang kalau sekarang kita udah dapetin beberapa ilmu dari kelas Gen Zanki ini, mungkin nanti kedepannya adalah saatnya teman-teman yang menyebarkan gitu ya, dan menyampaikan kepada orang lain gitu, dan nggak harus dalam bentuk, mungkin harus belum pede kah kalau misalnya harus ngisi di webinar dan lain-lain sebagainya. Banyak loh ternyata kan yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah kemarin kita udah belajar juga, ada kelas content creator, ada kelas public speaking, bahkan dari bisnis juga ya. Jadi yang kata Kak Syaima sampaikan juga, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah kita fokus aja dengan apa yang sedang menjadi peran kita gitu kan. Contoh kalau misalnya saya sekarang sedang berada di bisnis nih, ya berarti ternyata bisnis itu bukan semata-mata hanya, kalau kita ngeliat sekilas itu kan kayak cuma dunia aja ya, ternyata ketika kita menekuni suatu bisnis dan bisa apa menjadikan bisnis ini nantinya membantu Palestina kan, Masya Allah gitu ya. Jadi ternyata alhamdulillah di kelas Gen Zanki ini paket komplit gitu ya, dari mulai sejarahnya kita ada, kemudian dari konten kreatornya dalam menyampaikan, dan public speakingnya, dan juga bisnisnya kita alhamdulillah ada gitu ya. Jadi Insya Allah luar biasa teman-teman semuanya. Di sini saya mewakili dari teman-teman di Gen Zanki, dari kakak-kakak yang selama ini sudah bersedia, dan terutama Ustazah Mukhriso ya, yang beliau selaku ketua komunitas Quran Peduli Palestina, yang juga selalu membersamai kita, membersamai perjalanan kita, dan juga kepada teman-teman di Gen Zanki ya, tim Gen Zanki yang telah bersedia mempersiapkan segala sesuatunya dari awal hingga akhir, sehingga alhamdulillah semoga segala sesuatu yang kita curahkan, baik dari tenaga, baik dari pikiran, dan bahkan waktu ya, saya yakin banget teman-teman di tim pasti sedikit banyaknya banyak waktu yang dikorbankan untuk Gen Zanki ini gitu ya. Semoga itu menjadi salah satu saksi kita kelak ketika kita dimintai pertanggungjawaban kita atas saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Walaupun mungkin belum sebegitu besar apa yang bisa kita lakukan, tapi semoga ini sudah bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya ya, seluruh peserta Gen Zanki yang Masya Allah dari awal sampai akhir pada hari ini, walaupun tadi kalau saya lihat di partisipan itu paling tinggi di angka 60 sekian gitu ya, tapi kalau saya lihat, saya perhatikan nih, dari Al-Usmani Bogor Ahwat itu udah henobar ya, kemudian dari Al-Usmani Mega Mendung juga udah gerombolan juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya dikira-kira ya, insya Allah lebih lah dari 1000 beserta malaikatnya berarti, insya Allah ya. Oke, jadi Masya Allah saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah bersedia menjadi partner kami ya, menjadi partner kami dalam menjadikan misi kami di kepemudaan Kaki PP untuk membersamai saudara-saudara kita di Palestina gitu, dan
sebuah apresiasi yang besar kepada teman-teman semua, yang mana seharusnya setiap hari Ahad ya, setiap hari Ahad itu digunakan untuk mungkin me time atau misalnya ada yang family time atau yang jalan-jalan lah atau refresh dan lain sebagainya, tapi Masya Allah masih di apa masih mau gitu ya untuk terus menimba ilmu untuk Palestina gitu ya. Dan di sini saya ada sedikit dari hasil evaluasi mungkin ya, dari hasil evaluasi yang udah sama-sama kita evaluasi bersama tim, ada beberapa, ada sedikit reward untuk teman-teman yang ada berapa Kak Balkis ya? Ada 3 kategori ya yang kita sampaikan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngasih apresiasi itu 3 aja nggak cukup. Saya bahkan pengennya saya mau ngasih semuanya reward ke teman-teman semua, karena dari kesediaan teman-teman atau dari waktu yang udah teman-teman berikan untuk belajar bareng sama kita itu aja udah luar biasa gitu ya. Sehingga saya hanya bisa berdoa semoga segala sesuatu yang telah teman-teman berikan untuk Palestina terutama ya, dan di kelas Genzang ini Allah balas karena dengan sebaik-baik pembalasannya gitu ya, karena sungguh cuma Allah yang berhak memberikan balasan terbaiknya sama teman-teman semua. Nah di sini pertama kita ngasih ada nominasi nominasinya yang pertama ada yang terkreatif ya, teraktif itu maksudnya dari awal mengikuti terus juga mengerjakan beberapa tugasnya dan juga aktif di forum gitu ya. Yang pertama ada teraktif, ini nggak ada musik jeng-jeng-jeng-jengnya nih Kak Balkis. Yaudah saya jeng-jeng sendiri aja ya. Untuk kategori teraktif pada kesempatan kali ini akan kami berikan kepada Kak Laila Sabrina. Hore, Masya Allah. Barakallah untuk Kak Laila Sabrina ya, Masya Allah. Beliau selalu Masya Allah memberikan insight-insight-nya dan terus menyemangati teman-teman yang lain juga ya, Masya Allah. Oke, barakallah Kak Laila, boleh di spotlight mungkin Kak Lailanya yang mana? Ya, kita lanjut ke nominasi yang kedua ya. Kategori yang kedua yaitu yang karya terkreatifnya. Ada kan kita juga kemarin ada sempat minta teman-teman setiap ada karya untuk dari kelas Genzangki ini ya. Nah, dari karya terkreatifnya pada kesempatan ini kita berikan kepada Kak Husnil Khotimah ya, Masya Allah, kepada Kak Husnil ya, luar biasa nih karyanya yang bagus ya, Masya Allah. Sebenarnya semua karya yang teman-teman kumpulkan ya, ada Kak Sabrina juga, ada Kak Nurul Mutia, Kak Amel kemarin ya, itu bagus-bagus juga gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ada nominasi terbanyak berkontribusi atau terbanyak berpartisipasi ya, dalam artian ketika saya minta ini ketika saya minta itu gitu ya. Dan Masya Allah pada kesempatan kali ini untuk teman-teman yang banyak berkontribusi kali ini kita akan sampaikan kepada teman-teman di Al Usmani. Yang mana nih? Al Usmani yang mana? Al Usmani, ada Al Usmani Pinang Ranti, ada Al Usmani udah kelihatan nih Al Usmani mana nih? Al Usmani Bogor ya, Masjid Al Usmani Bogor, tapi kita nggak tahu Usmani Bogor yang mana. Ya, pada kesempatan ini kita berikan kepada teman-teman Al Usmani Bogor Mega Mendung ya. Saya bingung satu atau dua ya. Ya, Al Usmani Bogor Mega Mendung. Mereka selain mereka memang kalau saya mintain setiap hampir setiap pekan saya mintain tolong tasmi
siap, tolong Tasmi, tolong siap, dan Masya Allah banyak ininya. Jadi saya jadi ngerasa kayaknya saya punya banyak hutang ini sama teman-teman di Alusmani Mega Mendung ya, karena kemarin aja untuk yang pas acara milad ya, pas acara milad mereka sudah mempersembahkan satu video drama, dan itu kita belum ngasih rewardnya juga. Sebenarnya udah ada ya kakak-kakak di Alusmani Mega Mendung, rewardnya juga udah ada, tapi belum ada yang sempat nganterin nih ke Alusmani Mega Mendung ya. Jadi berarti double ya hutangnya, insya Allah nanti kita akan sampaikan ke sana ya. Barakallah buat kakak-kakak di Alusmani Mega Mendung, mereka selain terbanyak berpartisipasi juga, mereka terame juga ya. Kalau mereka udah dibuka mute-nya, udah tuh rame, geruduk-geruduk gitu ya. Jadi Masya Allah ya, barakallah buat kakak-kakak. Itu menunjukkan semangatnya para pemuda ya. Oke, mungkin itu aja ya dari kami. Tadi selain ucapan makasih buat teman-teman semua juga, yang terakhir kita juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Gen Zanki. Apabila dari awal pertemuan kita sampai dengan akhir hari ini, banyak kekurangan pasti ya, banyak kekurangan dari segala sesuatunya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga segala kekurangan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, menjadi bahan evaluasi buat kita semuanya untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Ya. Dan oh ya, saya juga lupa ngucapin makasih juga buat teman-teman yang kemarin sudah bersedia menjadi volunteer ya, buat teman-teman yang kemarin sudah bersedia menjadi volunteer di acara milad Kaki PP juga. Ada Kak Ibrahim Hanif, ada Kak Pandu, ada dan teman-teman juga di ada Kak Widya dan teman-teman di Alusmani Dukuh juga ya. Jadi Masya Allah, semua ya intinya nggak bisa saya sebutin semua kebaikan teman-teman yang udah teman-teman berikan di kelas Gen Zanki ini. Nah, kedepannya teman-teman kita akan menjadikan teman-teman semua ini bukan hanya jadi gini kan, kita udah bareng-bareng udah hampir lebih berarti ya lebih tiga bulan gitu, dan kita udah belajar juga, udah banyak hal mungkin yang udah kita dapetin juga, semoga bermanfaat. Nah, kita pengen teman-teman itu jadi sahabat kita ya, jadi sahabat Gen Zanki. Jadi bukan peserta lagi tapi jadi sahabat, yang mana ketika teman-teman jadi sahabat ya, tahulah ya gimana sih hubungan sahabat itu seperti apa gitu ya. Kita pengennya nanti ketika kita ada proyek-proyek selanjutnya, atau misalnya kita ngadain agenda apa-apa, kita pengen teman-teman juga hadir gitu. Dalam artian bukan hanya menjadi peserta, tapi teman-teman lah yang akan menjadi timnya, mungkinnya bisa disampaikan juga sebagai timnya dan lain sebagainya, mungkin dari bisa jadi tim yang lain-lain gitu ya. Jadi untuk teman-teman harap tetap stay di grup dan insya Allah nanti kita akan rubah nama grupnya menjadi Sahabat Gen Zanki, sehingga ketika kita akan ngapa-ngapain gitu ya, dan semoga kita ini nggak pertemuan terakhir, mungkin nanti kita ada meeting khusus nih buat Sahabat Gen Zanki, kita ngapain, ngobrol kayak apa-apa, semoga, atau bahkan kalau bisa kopdar ya, seru banget ya. Kalau bisa kopdar gitu itu seru banget gitu ya. Jadi teman-teman tetap stay di grup, insya Allah nanti kita akan, kalau misalnya ada agenda-agenda selanjutnya, kita akan undang teman-teman gitu ya, semoga, dan bisa menjadi partner gitu ya, bisa menjadi partner di Gen Zanki ini gitu ya. Oke, mungkin cukup itu aja ya Kak Balkis dari saya pribadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat semuanya ya, mulai dari kakak-kakak tim sampai dengan yang saat ini masih menjadi peserta yang akan menjadi sahabat, ya akan menjadi sahabat Gen Zanki, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya juga, karena kalau dari saya pribadi mungkin banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan gitu ya.
Oke, barakallah buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair, khairan ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan listi atas penyampaiannya ya, reward-rewardnya. Teman-teman yang dapat reward ditunggu ya paket-paketannya. Oke, okay. Ya alhamdulillah sudah di penghujung acara ya. Tadi terima kasih sudah maaf juga sudah. Ya mungkin langsung aja ya kita tutup ya, kita tutup kelas Gen Z kita. Ya insyaallah pasti nih insyaallah kita akan ada batch 2 ya kali sih ya, insyaallah akan soon ya. Coming soon Gen Zanki batch 2 ya. Gimana Kak? Siap batch 2? Insyaallah. Mohon doa dan dukungannya ya dari semuanya. Oke, okay, ya. Pasti kalau misalnya ada batch 2, teman-teman wajib ikut lagi nih ya, karena akan ada pemateri-pemateri keren lainnya yang akan menemani di Ahad kita insyaallah. Oke. Okay? Baik. Mungkin kita langsung tutup aja ya acara kita ya, acara kelas kita dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin istighfar astaghfirullahalazim 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 doa pokoknya majelis subhanakallahumma wa bihamdika allahumma wa bihamdika la ilaha anta dari saya Triana, kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya, sampai ketemu di batch-batch selanjutnya ya, tetap semangat teman-teman untuk menuntut ilmu di mana aja ya, bukan hanya di kelas Gen Zanki tapi di media sosial, di lingkungan pun pasti banyak pelajaran yang akan kita dapatkan. Terlebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Jazakumullah khair Kak Iva. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya.